Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena dari Mazda Bintaro Jaya. Akhir-akhir ini ya, kenapa laris banget untuk dari Mazda 3 hatchback dan antrian juga udah banyak banget, tapi nggak berlaku untuk mobil yang satu ini, yang di samping kita ini, yaitu Mazda 3 hatchback warna snowflake white pearl ya. Nah, di sini Ena akan nge-review sedikit untuk Mazda 3 hatchback yang warna putih. Dan ini adalah, kalau kita lihat secara langsung, ini warnanya emang benar-benar bagus banget dan feminim banget untuk dari warnanya. Oke, sebelum kita lanjut untuk videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube Ena, kalian jangan lupa untuk subscribe dan juga kalian jangan lupa untuk ninggalin komentar di video ini. Dan kalian boleh banget berbagi pengalaman untuk bagaimana kalian pakai mobil Mazda dan apa kesan-kesannya pakai mobil Mazda. Oke, sekarang di samping Ena ini ada satu unit Mazda 3 hatchback warna snowflake white. Dan ini warna putihnya itu keren banget ya untuk dari warna putihnya. Jadi kalian jangan berpatokan untuk warna merah, warna mesin grey. Coba deh kalian lihat untuk warna putihnya, cakep banget. Dan ini ready stock tanpa inden. Dan ini stoknya juga nggak banyak. Jadi buat kalian, kalau misalnya kalian mau pilih mobil Mazda 3 hatchback warna putih, harus cepet-cepetan ya. Untuk harganya di 575.500 untuk dari harganya, dan additional tambahan 4 juta untuk yang premium color. Oke, kita akan lihat sedikit ya di bagian dari sampingnya. Ini untuk dari Mazda 3 hatchback untuk dari window line chrome-nya. Nah, di sini terdapat window line chrome untuk di bagian bawahnya. Dan juga untuk di bagian handle pintunya, dia suara dengan bodi dan gak ada tombol-tombolnya untuk di bagian dari samping. Dan juga untuk dari spionnya, kita lihat spionnya ini sewarna dengan bodi. Tapi untuk di Mazda 3 ini belum ada kamera 360. Dan juga di sini lengkap dengan blind spot monitoring dan juga rear cross traffic alert. Dan ini kan kebetulan ada cahaya matahari ya, pas langsung menuju ke mobilnya ini, ke catnya ini, dia warnanya kayak ada warna-warna metalik-metalik, glossy-glossy gitu ya warnanya. Oke, untuk di bagian bawah, di bagian bawahnya dia seperti ini ya, dia tuh kayak kelihatan mulus banget, dan ini kayak kelihatan segaris gitu loh. Dan ini benar-benar mobil yang sangat perfect banget untuk Mazda 3 yang hatchback. Dan di bagian bawah di sini kayak nggak ada semacam body kit ya. Mungkin kalau orang yang hobi modif, pasti kalian bisa untuk nambahin di sini ya untuk dari modifannya ya. Oke, untuk dari bannya kita lihat nih. Bannya menggunakan ban yang Bridgestone, dan juga untuk tampilan velgnya dia warnanya warna black glossy. Dan untuk ringnya dia menggunakan ring yang 18. Oke, mungkin kita akan langsung lihat untuk tampilan bagian dari depannya. Nggak tahu kenapa pada saat kita ngelihat mobil Mazda, terutama Mazda 3 itu, kita kayak merasakan mobil ini wah keren banget nih mobilnya gitu ya. Apalagi mobil Mazda ini mau warna apapun itu warnanya cakep banget ya. Dan dia mempunyai ciri khas tersendiri kalau untuk Mazda 3 yang hatchback. Makanya kenapa orang-orang itu pada suka banget sama mobil Mazda 3. Nah, kita lihat untuk tampilan dari atas sampai ke bagian bawah dia seperti ini ya. Dan kalau kita lihat, kita itu nggak akan ngelihat wiper yang ada di bagian kap mesinnya, karena memang dia benar-benar clean mobilnya. Dan untuk di bagian depan, untuk Mazda 3 hatchback menggunakan yang kodo desain. Tampilan dari depannya di sini lengkap dengan emblem Mazda dan ada MRCC-nya juga. Untuk tampilan grillnya dia seperti ini ya. Dia berongga kecil-kecil seperti ini ya, dan ini mengesankan mobilnya itu emang benar-benar sangat-sangat spesifik banget dan detail banget untuk Mazda 3 yang hatchback. Dan juga untuk di bagian lampu. Untuk lampunya dia sudah menggunakan lampu yang adaptif LED. Tampilannya ini memang benar-benar keren banget kalau kita lihat dari depannya tampilan Mazda 3. Dan juga di sini lengkap dengan signature wing-nya, warnanya warna black chrome. Dan untuk fitur keselamatan dan keamanan ya, sudah dilengkapi dengan sensor parking ya yang terdapat 4 titik. Dan di bagian bawah di sini dia lengkap dengan aksen warna black dove. Oke, kita akan lihat langsung tampilan bagian dari sampingnya. Sebelum kita lanjut untuk videonya, buat kalian yang ingin melakukan pemesanan mobil Mazda, jangan lupa hubungin Ena di 0812 6230 2113.
Kita lihat tampilan sebelah kiri, tampilannya sama ya seperti yang sebelah kanan. Untuk dari spionnya suara dengan body dan lengkap ada lampu sennya juga. Nah, untuk di bagian sini juga dia kayak ada semacam sensornya gitu ya di bagian handle pintunya. Dan juga untuk di bagian untuk pembuka kap mesin, dia tinggal tekan aja untuk membuka kap mesinnya. Jadi kalau pada saat mobilnya ini kebuka kuncinya, pada saat kalian mau isi bensin, ini udah kebuka otomatis. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya nanti lagi jalan ataupun lagi di tempat parkir atau gimana, nanti iseng orang buka-buka. Enggak, kalau misalnya mobilnya kekunci, dia juga akan kekunci secara otomatis. Oke, kita akan lihat tampilan bagian dari belakangnya. Orang lihat, kenapa orang suka banget sama Mazda 3 hatchback? Karena kita lihat tampilan bagian belakangnya itu kayak kelihatan lebih wah banget gitu. Orang lihat apalagi di jalanan, berseluncur di jalanan itu kelihatan keren banget ya. Ini warna putih, memang jarang-jarang sih warnanya. Paling sering itu warna merah, machine gray. Cobain deh kalian lihat langsung untuk yang warna snowflake white ini. Nah, kita lihat tampilan bagian belakang di sini lengkap kayak ada semacam spoiler gitu. Warnanya warna black glossy, lengkap dengan high mount stop lamp. Di bagian kaca belakang di sini lengkap dengan rear defogger juga. Dan di atas juga nggak ada wiper, ya nggak ada sak pin antena karena dia sudah terintegrasi dengan kaca bagian belakang, lengkap dengan wiper. Dan juga untuk lampunya dia seperti ini. Aksen lampunya ini ciri khas Mazda 3 banget ya untuk dari aksen lampunya. Di sini lengkap dengan emblem Mazda 3, emblem Mazdanya, dan juga lengkap dengan Sky Active G. Dan juga untuk fitur keselamatan dan keamanan sudah dilengkapi dengan sensor parking yang terdapat 4 titik. Ada kamera parking dan juga reflektor di bagian kanan dan kiri. Dan juga untuk knalpotnya, dia ada dua untuk bagian dari knalpotnya. Oke, kita akan lihat tampilan bagian interiornya seperti apa sebenarnya tampilan interiornya. Langsung aja kita buka dan kita lihat tampilan bagian dari interiornya. Khusus Mazda 3, ini itu tampilannya dia warnanya warna merah dan juga apa ya, terkesan lebih sporty dan terkesan emang kalau yang punya mobil ini itu memang orang-orang yang suka memacu adrenalin ya. Kenapa? Karena memang suka yang sesuatu yang beda. Nah, itu ditemukan di Mazda 3 hatchback. Nah, untuk dari door trim kita lihat di sini semuanya udah yang soft touch. Dan di sininya soft touch ini warnanya warna merah burgundy dan juga di sini lengkap jahitan asli. Di sini ada desain chrome untuk membuka pintunya, juga ada desain chrome. Dan di sini sudah soft touch semua. Dan untuk di bagian speakernya, dia sudah menggunakan speaker yang Bose. Dan di sini lengkap dengan central locknya. Untuk dari pembuka pintu sudah yang auto untuk semua di bagian power window. Dan ini untuk pengaturan dari spionnya. Dan di sini lengkap dengan cup holdernya juga. Oke ya, kita akan langsung lihat untuk tampilan bagian dari interiornya. Oke, teman-teman, sekarang kita lagi berada di dalam kabin Mazda 3 hatchback warna snowflake white. Nah, walaupun di dalam ataupun di luar bodinya itu warnanya warna merah, machine gray, warna hitam, tapi untuk dari desain interiornya itu warnanya kombinasi warna merah burgundy sama warna hitam. Jadi ada yang nanya, biasanya kan orang beli warna merah dan dalamnya kan warna merah. Nah, jadi banyak yang nanya kalau misalnya warnanya warna lain itu tergantung dari warna bodinya enggak? Enggak, ini sama ya warnanya, jadi mau warna apapun ini tetap sama dan ini nggak bisa di custom guys ya. Kemarin ada sempat nanya customer pengen di custom warna hitam semua. Nah, kalau pengen di custom itu kan mending pilih Mazda 3 yang tipe sedan karena itu warnanya hitam semua ya. Oke, di sini untuk di tampilan setirnya, setirnya sih ini emang benar-benar apa ya, style kita banget. Jadi pada saat kita duduk ini sudah menyesuaikan bagaimana cara kita berkendara. Nah, di sini semuanya udah soft touch dan sini ada jahitan asli dan juga di sini ada fitur e-active sense-nya juga. Dan untuk pegangannya ini memang udah enak banget ya. Dan di tengahnya ini ada emblem Mazda, ini emblem mahal banget. Dan juga di sini lengkap dengan pedal shift, di sini untuk pengaturan lampu utama dan di sini untuk pengaturan wiper. Dan di bagian depan di sini lengkap dengan active driving display-nya juga. Nah, di bagian sini, di sini ada lengkap dengan ada AC-nya juga. Ini bisa kita atur untuk dari AC-nya ya. Dan ini memang mengarah ke kita banget karena memang mobil ini driver oriented banget. Nah, di sini lengkap dengan e-active sense, ini ada untuk di mute, alarm parking, PSC juga, e-stop off, dan di sini lengkap dengan memory seat. Bagian bawah kita lihat ini ada tempat penyimpanan koin ya di bagian sini. Dan juga kita lihat di bagian kursinya. Nih, untuk dari tampilan kursinya dia seperti ini, warnanya warna merah, tapi untuk duduknya ini asik banget apalagi buat cewek-cewek yang pakai rok mini
Terus yang pakai, pokoknya yang pakai celana pendek atau rok pendek itu memang enak banget duduk di sini gitu. Jadi kita nggak terlalu repot untuk menyesuaikan dengan pakaian kita karena dia sudah sesuai dengan cara kita duduk. Nah di bagian sini ini lengkap dengan kursinya sudah yang elektrik ya, dan di sini untuk maju, mundur. Ini di sini lengkap dengan height adjuster. Nah ini dinaik turunin, dan di sini lengkap dengan recliningnya juga, dan lengkap dengan lumbar support untuk di bagian sini ya, bisa menyesuaikan punggung kita. Oke, ini tadi untuk pengaturan dari kursinya. Nah sekarang kita akan lihat tampilan dari audionya. Untuk Mazda 3 ini pada saat kita naik ke dalam kabin Mazda 3 itu emang benar-benar udah kita nggak mau keluar lagi dari sini. Senyaman itu, seenak itu pakai Mazda 3. Jadi sebenarnya Mazda 3 ini bisa disesuaikan dengan kalian berkendara ya. Jadi jangan mikir ah pendek banget ini banget gitu. Nah kalau misalnya kalian emang sering keluar kota naik gunung ya, pilihannya bukan Mazda 3. Tapi kalian bisa ke CX-5. Nah kita lihat tampilan bagian dari dashboardnya. Ini warnanya warna merah bergendi dikombinasi dengan warna hitam. Dan juga untuk head unitnya dia seperti ini ya. Head unitnya sudah lebih besar. Dan juga di sini lengkap dengan kisi-kisi AC. Dan di sini untuk pengaturan AC-nya dia sudah yang auto. Dan di sini lengkap dengan lampu hazard juga. Dan ini start and stop engine. Ada wireless charger. Dan lengkap dengan cup holder. Kita lihat di bagian sini. Ini di bagian AC sampai ke bagian ujung ini ada desain chrome-nya sampai mengarah ke ujung. Di bagian sini lengkap dengan console box yang udah soft opening, dan juga di sini ada blue drew-nya juga ya. Oke, di sini di bagian sampingnya ini bahannya semuanya ini soft touch semua ya di sini. Jadi kalau kaki kita nempel di sini juga nggak kelihatan kayak sakit gitu kakinya. Dan di sini ini warnanya semua serba glossy untuk dari transmisinya, mode sportnya, ada mode normal, ada electric parking brake, auto hold, dan di sini untuk pengaturan dari commandery controlnya. Dan di sini lengkap dengan armrest bisa kita buka, dan di sini ada tempat penyimpanan juga. Di bagian sini ini lengkap untuk dari pengecasan juga ya, sudah type C. Dan kita lihat kursinya, ini warnanya warna merah untuk dari tampilan bagian dari kursinya. Oke. Untuk bagian dari kabinnya ini warnanya warna full black, dan juga lengkap dengan ada sunroofnya juga, dan ada hand grip di bagian kanan dan kiri, dan juga di bagian belakang yang udah retract. Kita lihat di sini dia lengkap dengan sun visor, dan juga ada vanity mirror-nya juga. Di bagian tengah, ini di bagian tengah ini udah ada spionnya. Ini spionnya ini dia yang udah frameless ya, jadi nggak ada bingkai-bingkainya lagi. Dan di sini ada tempat penyimpanan kacamata, dan di sini lengkap sun visor-nya juga, dan lengkap dengan vanity mirror-nya juga ya. Oke, ini untuk tampilan bagian depan, dan kita akan lihat tampilan bagian dari baris keduanya. Oke, kita langsung aja masuk ke baris keduanya ya. Oke, untuk di baris keduanya ini lumayan enak banget, karena nggak mungkin ya orang menciptakan mobil itu memang ada plus minusnya. Tapi untuk di mobil Mazda ini sudah disesuaikan, karena memang mobilnya kan mobil CBU, jadi sudah disesuaikan dengan penumpang luar negeri dan penumpang sini juga Indonesia ya. Nah untuk di bagian baris keduanya ini nggak terlalu kayak tegak gini banget yang seperti dibilang orang-orang. Nah kita harus bisa memposisikan duduk kita itu seperti ini ya duduknya, jadi biar lebih nyaman. Kalau terlalu rebah juga kita ya nggak nyaman juga kan kalau terlalu rebah. Nah ini untuk di baris keduanya dia warnanya juga sama, warnanya warna merah, dan di sini lengkap dengan headrest, ada 3 headrestnya. Dan di bagian tengahnya kita lihat, nah di sini juga ada armrest, dan juga di sini lengkap dengan cup holdernya juga. Untuk di baris kedua, pada saat kita duduk di baris kedua dan kita ngelihat ke depan, di sini udah sesuai dengan visibilitas kita ya. Jadi walaupun kita di belakang, tapi kita nggak akan kesusahan untuk ngelihat di bagian depan seperti apa yang kita duduk di bagian depan. Jadi ini kelihatan luas banget, kelihatan lega banget. Jadi pada saat kita duduk gini ya, kita masih tetap kelihatan di bagian depannya. Oke, ini tadi untuk baris keduanya. Kita akan lanjut untuk lihat tampilan bagian dari bagasinya. Oke, kita lihat ya untuk tampilan bagian dari bagasinya. Oh iya, nah ini pada saat kita pertama kali lihat Mazda 3, kalian jangan bingung untuk peletakan buka bagasinya di mana, karena dia di bawah emblemnya ya. Kita tinggal buka aja, tinggal di bawah emblemnya. Dan di sini lengkap dengan separatornya, ini bisa kita turunin dan bisa kita naikin, disesuaikan dengan kebutuhan kita.
nih, dan juga di bagian sini untuk bagasinya ini udah lega banget ya, dan di bagian bawah juga udah lengkap dengan ban serepnya. Karena walaupun dia tipe hatchback, tapi untuk dari bagasinya dia lumayan lega, apalagi buat orang yang mempunyai aktivitas yang tinggi, apalagi untuk orang-orang yang di Jakarta. Sebenarnya mobil ini sih cocok banget ya buat akomodasi kalian sehari-hari. Oke teman-teman, itu tadi sekilas reviewan untuk Mazda 3 hatchback warna Snowflake White Pearl. Jadi buat kalian, kalau misalnya kalian melakukan pemesan mobil Mazda, jangan lupa hubungin Ena di 0812-6230-2113. Nah buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton video Ena. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!